Hai, hello and good day everyone. Kali ini kita akan berkongsi untuk pengguna baru aplikasi Belajar. Ini adalah aplikasi Belajar. Tekan aplikasi Belajar dan kita akan kongsi cara membuat settlement account untuk pengguna baru. Tekan login. Masukkan username, email yang telah dibuat dan masukkan passwordnya. Baik, ini adalah paparan account aplikasi Belajar yang baru yang baru daftar. Baik, sekarang kita nak buat tetapan settlement account. Baik, ini adalah account. Ini tidak ada di sini. Home juga tidak ada di sini. Tapi ini ada di dalam kedai. Jika kita daftar kedai dalam Indonesia, maksud kita kena masuk di dalam kedai ini. Okay, jika kedai lain, dia akan ada di sebelah dan seterusnya. Baik, buat sementara ini, Iruan Malaysia Adventure telah daftar Iruan Tinggi Indonesia. Baik, kita tekan masuk kedai. Baik, kita akan nampak kelihatan settlement account. Okay, the promo, the record group settlement account. Baik, ini adalah settlement account. Baik, ini adalah settlement account yang lama. Kita nak buka yang baru. Kita boleh tukar yang baru. Ataupun jika baru pertama yang jadi guna. Baru pertama kali guna, ia akan kosong dan kita masukkan akaun yang telah kita buat sebentar tadi. Okay, selepas masukkan username bagi akaun PIP, tekan perkataan update settlement account dan ia akan keluar perkara ini. Keluar perkara ini, tekan request TAC. Baik, apabila request TAC, TAC akan dihantar ke email sementara. Bukan TAC sementara, akan dihantar ke email yang telah berdaftar. Jadi, orang yang share link kita buka email. Okey, dan kita buka orang yang share link ada yang auto update ataupun keluar habis dan ada yang memerlukan manual yang kena buka email. Jadi buka email, ya, sudah keluar. Balik ke notification, buka dan lihat TAC sementara 47185. Masuk kembali, tekan OK dan masukkan 47185. Terus tekan verify settlement account. Okey. Setelah dapat notis, setiap pengguna baru dia akan dapat notis update to your account success. Your settlement info has been successfully updated. Bermakna settlement tuan-puan sudah pun selesai. Tekan OK. Biarkan yang gana begini dan kita kembali. Bermakna automatic ataupun proses automasi commission masuk account sendiri telah sempurna bagi kedai Iruan Timur Malaysia. Baik, itu saja perkongsian kali ini bagi bagaimana kita nak buat settlement account. Begitu mudah, begitu ringkas. Okey, sehingga mempunyai daftar guna kedai ini dan cara promote promote kedai masing-masing, tekan saja kedai promote bawah itu. Terus kongsikan pada mana-mana WhatsApp yang ada. Katakanlah kita kongsikan WhatsApp di sini. Baik, ini adalah kod ejen masing-masing. Tapi apabila siapa yang buat belian di dalam kedai ini, misalnya contoh, siapa yang buat belian di dalam kedai ini, semua produk yang ada dalam kedai ini, okay, kita lihat. Google update, di refresh. Okay, kita akan lihat semua produk di dalam kedai Iruan Indonesia ni automatik sudah pun disiap commission ni masing-masing. Okay, sudah siap commission masing-masing dan ianya telah pun ada komisen ni atas ni. Beli saja, siapa saja buat belian di atas pautan beli, maka automatik komisen akan masuk account. Jadi begitulah beruntungnya
kita daftar ataupun membuat bila nak menggunakan aplikasi dari game. Okey, itu sahaja untuk kali ini. Selamat malam. Bye.